Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul ramadhan sahru unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmani rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhan, ada dua riwayat, man qoma ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, uspohode tara ingat teh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Itu pun ayat di paketan tentang Ramadan di Al-Baqarah 183, 184, 185 dan seterusnya. Termasuk ada hukum-hukum saum yang diatur oleh Al-Qur'an di sana. Tema kita malam ini risalah Ramadan. Bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan. Kemarin sempat, saya mohon maaf nih kalau ada salah satu panitia yang hadir di satu hari sebelum kemarin, saya op karena suara saya habis. Rek neangan di Cibadak pita suara anu ngajual. Tak eureunan karaokean teh geura. Eta teh karaokean leungit, komo mun karaokean. Jadi mohon maaf dah, saya teh bukan Robocop ya. Timimiti menuju Turki 2 minggu nggak berhenti berhenti, langsung ke di Bandung Cikijing Majalengka, terus ke Jogja, terus ke Jepang. Jepang berapa derajat? Lali nuna luar biasa. Jaba ngomong nah hese bura soto gura meka rimastakana. Arigato uzaimas. Riore pokona malah. Tapi diberes sehat ku Allah. Tiba-tiba kemarin udah jelema meureun terakhir di Cicadas teh nu tegang pisan mah. Aduh, di nu mobil teh sempat nunutan. Wah, sudah geus soraan. Kumaha ieu? Ah, salat teh 2 rakaat. Syukur wudu. Ya Allah, nambutlah suanten sakedap sajam setengah we. Aya andui salilana panggung anu alhamdulillah suara sisa besokna eueuh subuhna. Lamun tak kudu deket jeung Allah teh ame bisa ngarental suara. Ya. Tapi lain ke nyanyi mang, ke ngaji ya. Bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat, karena kata Nabi dua nikmat yang mayoritas manusia banyak lupakan, nikmatani magbunun, dua nikmat yang cenderung manusia banyak lupakan. Satu, catat, al-sihat, nikmat sehat. Dua, al-farag, nikmat waktu luang. Boleh percaya diri, marhaban ya Ramadan, spanduk geus di mana-mana enak ngucapkeun marhaban yang ya Ramadan, marjan hongguan kabeh produk terus mengucapkan marhaban ya Ramadan. Sok daya hadisna, barang siapa yang berbangga hati, berbahagia jiwa, senang dengan kehadiran bulan suci yang Allah akan datangkan di setiap tahunnya, Allah ampuni dosana. Karek kuresep jeung bahagia nawe geus dihampura dosana, tapi bahagia dengan Ramadannya, bukan dengan pepetasannya, bukan dengan taraweh hareunya atau dengan baju lebarannya, bukan. Imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ihtisab merasa Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan melipatkan ganda, melipat gandakan pahala-pahala kita. Semangat, karena setiap orang butuh hasanah fil akhirah. Apa itu hasanah fil akhirah? Diterima amal, diampuni dosa. Mau diampuni dosa? Hep maksiat. Mau diampuni dosa? Tingkatkan taat. Genah betah dina ibadah, berat berat dina maksiat. Kenapa jadwal saya padatkan? Sugane mau ke ngisi jadwal dakwah ceramah. Soalnya ngeklik di YouTube kematian husnul khatimah ayah syekh di India ngeskolot gawena teh dakwah we ka mamana teh pas ke dakwah batuk cicing sakeuting tong diamin ke nyontoan.
maut mang, mautna keur dakwah keren teh. Oh, semua mendoakan, semua menangisinya. Berarti dia husnul khotimah, bingkai rangkai kematian husnul khotimah. Tapi didominasi amal seperti apa? Hayang maut husnul khotimah, gawe gaple, pret. Maut nake keur ngabebeutkeun balak genep atuh mang. Tarik teuing oyak jeret, pae. Paena keur gaple. Paena keur ngising da ngising wae. Nya, tak tong minang teuing ngising dah. Nya. Jadi boleh. Malah seharusnya bangga hati menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan jamuan rahmat Allah, karunia, magfirah, ridho dan ampunannya. Sahabat sedih ketika Idul Fitri meninggalkannya. Sieun teu kabagian deui posisi nikmatnya ibadah seperti Ramadan. Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan. Ketemu keluarga, sahur bareng, makan bersama-sama. Sekeluarga, sekampung, taraweh para panggih. Senegara Idul Fitri. Ya. Orang, alhamdulillah, mudah-mudahan dikasih sehat. Sampai akhir Ramadan, jadwal buka bersama saya penuh. Jadi nggak bisa ngondang, buka bersama. Terus tiap maghrib ayah. Karena terjebak mereka di spanduk-spanduk iklan, berbukalah dengan yang manis. Urang jadi curiga, urang manis meureun. Matak loba nu ngondang ge. Ibu-ibu tah terancam diabetes tah. Kenapa? Karena ibu banyak menelan janji-janji manis para pria. Ya. Sugante Haji Edwin rek datang, bete mau datang ah. Urangeun nu teu datang Haji Edwin ngadon kabur ka Bali, nya urang ge turun deui na kapal teh, karunya barudak. Nya. Jadi hati-hati, tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga, keluarga mah jelas. Maka cian deh lu yang Ramadan ini belum berkeluarga. Eueuh numang masakeun sahur jeung buka. Entakna kawin. Rek kitu wae. Jomblo mah makannya selalu bersama di masjid jeung DKM. Ngeri. Minta ka Allah. Maka Ramadan itu bulan yang harus digunakan untuk menjadi syahrut doa, bulan ekstra berdoa. Karena ada ayat di ayat tentang saum di 183 sampai akhir tentang Ramadan itu terselip ayat yang tadi saya baca di mukadimah. Wa ida, dan apabila sa'alaka hambaku bertanya ibadi tentang aku, fa ini qarib, aku ini dekat. Sedekat apa Ustaz? Surat Qaf menyatakan min hablil warid, lebih dekat daripada ulat leher. Maka kenapa kematian itu ngabongohan? Karena Allah itu lebih dekat daripada ulat leher. Maka berdoa pun tidak harus berteriak, biasa we berbisik. Dan Allah Maha mendengar. Fa ini qarib ujibu da'wat ad-da'i, kalau mereka memohon kepadaku, aku dengar. Wal yastajibuli wal yu'minu bi, aku ijabah apapun permohonannya. Asal mereka berimannya totally, entong ragu saeutik ka Allah mah. La'allahum yarsyudun, nanti mereka akan paham dan mereka akan cerdas bahwa aku ini pengijabah doa. Ud'uni astajib lakum, di ayat yang lain. Minta kepadaku, termasuk bab jodoh. Menta we atuh bro meni ngungudag anu teu hayangeun. Menta kanu bogana. Cik atu mikil. Ngodag wae neuk teureuh atuh. Ya Allah, aku sudah lelah mengejarnya. Cik Allah dititah kusaha. Lain ngejar urang namanya mah. Ya sudah ya Allah, semenjak ikut kajian paham sekarang aku harus bertauhid. Kalau memang dia tidak baik untukku, jangan simpan dia di sisiku, tapi simpan dia di sisimu. Payah.
ganggu lah si eta. Nu tiungna nyengsel. Kejar Allahnya, maka diantara ijabah doa sering saya katakan di sini, targetkan risalah Ramadan tahun ini, tarhib Ramadan tahun ini. Satu, sebulan coba jaga wudu, sterilkan diri, selalu punya wudu, karena doa setelah wudu Allah dengar aslina. Saat mustajabah doa itu setelah wudu, angkat tangannya ta sampai Rasul kaciri kelekna. Serius artinya nggak doanya, ya Allah, suamiku bikin resah, ya Allah, cak Allah teh ngesedekahkeun. Gampang jeung saya mah cak Allah teh. Doa antara adzan dan qomat, kenapa harus stay on the track, selalu punya wudu biar on time ketika adzan berkumandang. Sok bedakan Ramadan ayeuna mah dengan Ramadan sebenarnya. Jadi 15 menit sebelum adzan disiplin kudu nge-stay on the track di masjid biar bisa tilawah dulu. Selalu bawa bawa Quran, awas ke bawa ke WC. Diukela tayatul masjid, geus punya wudu tayatul masjid atau di luar masjid syukrul wudu, baca Quran lumayan lah selembar dua lembar. Start dari besok. Ulah nungguan Ramadan tiba, da belum tentu orang tiba buat Ramadan. Tong sombong, tong gede hulu, sing tasup helm. Kumaha mun maotkeun ka subuh sok? Meunang nyambut Ramadan mah, tapi Ramadanna kabagian teu urang. Siapa yang menggaransi, asuransi mana yang menggaransi besok pagi kita masih hidup? Komo geus capek kieu mah kadang maot teh asana hareupeun. Tapi yakin ya Allah dengan silaturahmi, semoga aku dipanjangkan umur sesuai janjimu. Makanya datang capek-capek ke dia. Ya, semoga dengan silaturahmi rezekiku diluaskan, semoga ditambahan kuota sisa usia. Terus kan doa, ya Allah, Allahumma salim nili Ramadan, ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan. Ramadan untukku, wasalim Ramadan ali, wasalim humini mutakobbalan, nggak doa. Nah, mantak mun stay on the track 15 menit sebelum adzan berkumandang, urang geus salat tahiyatul masjid, syukur wudu, baca Quran. Heug maot keur maca Quran, alus teu. Keren, bingkai kematian husnul khatimah. Karena doa yang diijabah itu doa di antara adzan dan qomat. Sok didinya tong pake ngobrol pareuman handphone, enggak doa. Manya Allah ngantep sih. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Maka di antara adzan dan qomat setelah wudu, lalu ketika sujud perlama sujud narawati naduha, karena jarak terdekat hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa inni qarib, aku lebih dekat denganmu wahai hambaku. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Kau berwudu saja, aku tersenyum padamu, karena kau bersolek untukku. Karena wuduku itu perintahku, wudu itu perintahku, bukan perintah yang lain. Tata caranya pun aku yang ngatur. Tilengen heula, tuluy ka kemu, tapi hati-hati ka kemu. Ramadan, hati-hati fitnahna gede. Wudu saja bisa membatalkan saum, biasa ka kemu tilu kali, nah diutahkeunna sakali. Nu dua ka manas ya. Jeung aya pertanyaan unik deh, Ustaz, bagaimana di bulan Ramadan kita berwudu dengan sesuatu yang berasa, berkumur-kumur dengan sesuatu yang berasa? Saya kan wales jelemana tenang naon kan aisyah wacerang jeung wudu kumarjan seteh, berarti ada kepentingan. Saya jawabnya wales. Yang jadi masalah besar bukan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, tapi yang bahaya ada rasa ingin memiliki. Ya maksudnya dihuyup sahetik sete. Dagogoda Ramadan mah beda tuh bro. Ayeuna dahareun dacan Ramadan tengaru di suguhanna naon ge. Ramadan mah tong kudahareun ningali spon paranti ngumah wadah we. Anu tina busa warnana hejo koneng da asa ningali brownies satu. Keur salat we ningali cucungo kaliwat da jiga korma tuh. Asli nah da jelema urang teh tuh. Ningali sunlight we paranti ngumah wadah jiga marjana. Rasa koko. Nya. Ningali wali rem da jiga orsona tuh. Lihat kamu apalagi kayak jodoh aku.
ningali jelema we ngabonceng es. Aduh ya tadi tuturkeun nepi ka garasina. Ti korote juga yoyo. Riweuh teh. Datang loba ngider Ramadan geul bakokodas teh. Cicing di masjid itikaf lobaan maca Quran ame teh loba jurig bungkeuleukan. Ustaz bukankah ada hadis ketika Ramadan didatangkan putihat abwabal jannah, dibuka pintu surga, betul. Ya, ditutup pintu neraka, betul. Wasulsilatis sayatin, dan setan dibelenggu, betul. Ning eta barunggeul kan dibelengguna ku saum urang. Maka saumna sing bener tong menahan lapar dan haus saja, mata harus saum, telinga harus saum, mulut harus saum. Maka saum terbagi tiga risalah Ramadan. Satu, saum umum yang menahan lapar dan haus saja. Dua, saum khusus, mata, telinga, dan mulut saum. Tiga, saum khusus, il khusus, termasuk hati juga ikut saum. Ini yang paling berat. Jangan, biar aku aja. Nggak bakalan kuat saum hati mah. Tong ningali benda nu tadi disebutan. Ningali tulisan weh. Goyobod. Da motor tinggal gibek atuh. Yang nabrak tukang goyobon sukanya labuh kena ya tanah kecot riwanya anak Allahu Akbar rek ngaji teh kudu tahud rek ibadah teh kudu nyalindung ka Allah hese lembang lempeng teh aslina. Maka barang siapa yang tahun ini sama saumnya, tarawehnya, ibadahnya dengan tahun kemarin, rugi bro. Dagang teh teu naik omset, keimanan katakwaan teh teu naik-naik kualitasna. Tingkatkan, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ah urang mah rek jaga wudu, rek ngajaga adan deung qomat biar salat tepat waktu, rek dimanfaatkeun keur ngadoa dina sujud. Terus ngesolat teh ulah Allahumma lantas jalan wirid heula, Allahumma antas salam. Karena doa setelah salat pun didengar. Sangat percepatan mustajabahnya. Terus sering-sering ngaliat si mama bising teboga keur bukana, bising teboga keur saurna keupeulana. Tamah berikan makanan yang terbaik karena mama selama ini tileuleutik nusok ngahuapan urang nepi ka diuudag. Tapi geus mam mau da mihna beukah. Sendok ge disebut ka kapalan ku indung urang ini kapal. Ngengengenge aa. Daek urang teh tuluy sebel. Ingat gak masa-masa itu? Pernah ngahuapan si mama? Cik Ramadan mah bermanja-manja. Tadi saya pulang dari sana mah, doakeunnya Epi ada usia sampai Ramadan. Moal Epi mah panjang umur. Hayang ngahuapan mama ya Epi. Uslah era ridho. Epi kan kudu menang ridho Allah. Ikhtiarna iya. So, kue semprit. Nya. Hayang ngahuapan mama menang. Ya, tapi tong make ngengengengeng moal tuh damang. Nikmat eh. Apa yang mama bayar? Suara Epi serak dah rujak asem dia doakan mama cium dikeramasi air matanya kuatnya mak Epi kuat ridho Allah ada di ridho mama sok kuat sok beri makanan yang terbaik peluk sun pipinya berbisik ke telinganya maafkan aku ya mah ridhoi aku udah umur mah bisa jadi Epi duluan moal panjang umur cuk sing kuat. Jadi menenangkan gitu. Sok bising jadi wajah terakhir yang kita lihat. Jangan nunggu Idul Fitri. Perhatikan bekas apa keriput kening dan kernyit dahinya. Itu bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya takut tidak bahagia. Coba dicium gerak kening ibu teh nikmat kebatinnya teh. Air matanya meleleh, susut. Mah, maafkan aku ya. Sering menyakiti, jarang mendoakan, mama meninggali banget Epi. Selalu berbisik, walaupun tidak terdengar, yakin ngedoain. Rabbi habli minasolihin ker Epi. Teker Epi ker anak incu mama. Ya. Maafkan Epi sering ketemu mama, tapi jarang mendoakan. Tuh, mama merido. Kapan terakhir memeluk pinggangnya? Kapan terakhir kita menempelkan pipi kita ke pipinya, lalu berbisik lirih ke telinganya? Maafkannya rek Ramadan.
Dah belum tentu si Happy sampai ke Idul Fitri. Happy hayang Ramadan ayeuna mah harampang mah. Moal kasih Bapak minta maaf. Pak doakeun ya, sing kuat jang. Si harampang. Saya tadi pulang dari sana. Pulang dari kajian Hotel Citarum tadi ya. Sebelum di Taman Sari Bukit Bandung. Salat Asar di rumah Mama. Sok. Karena doa orang tua kepada anaknya doa yang tidak ada hijab. Tapi jangan salah, doa anak kepada orang tua juga tidak ada hijab. Cuman kita malas mendoakan. Yuk doakan, yuk Ramadan ini mah penuhi doa untuk orang tua. Setuju? Itu pun tak akan terbayar. Sesering apapun kita mendoakan orang tua kita, tak akan terbayar. Rek kumaha kabayar? Bekas mengedenkan orang, ngejenkan orang, helak nafas tiap mama yang antara hidup dan mati melahirkan kita, setiap helak nafasnya itu tidak terbayar. Belum terbayar dan tidak akan terbayar. Sekaya apapun kita. Da mama mata hayang pembayaran cash berupa materi ti Epi. Mama mah hayang Epi soleh. Mama saya dulu sering diperas air matanya karena kasus-kasus saya enggak jelas. Sekarang saatnya kita membalas, bikin orang tua kita menangis dengan prestasi-prestasi kebaikan kita. Banyak orang datang ke rumah, Bu Yus bangga ya punya anak seperti Ustadz Evi. Eta teh menang doakeun ge ekstra budak eta teh. Keur nyiramna ge panganehna jeung hayang rujak rambutan. Tahu enggak rambutan? Rame menyambut Ramadan. Rambutan maksanya. Jadi hayang rujak rambutan jadi baongna ge tayana didoakeun. Alhamdulillah cina berita-beritana teh. Jadi bikin orang tua kita menangis, istri kita menangis, anak kita menangis karena bahagia melihat sosok kita. Ayahnya bagi anaknya, anaknya bagi orang tuanya. Kan saya mah bangga jadi suami. Terakhir di Jepang, anak saya yang pengayis bungsu video call. Ayah di mana? Lagi di Tokyo, nak. Ayah gak bakalan pulang. Mau atuh masa pergi terus? Ayah kerja di langit ya? Kok gak pulang-pulang? Enggak, ayah pernah di anak langit. Tapi kenapa ayah jadi anak leungis? Ya nanti ayah pulang. Terus gimana? Pas pulang teh, oh memeluk, mencium, aku kangen. Ya kalau lihat boneka lo teh ingat ke ayah. Cain teh. Nah, aing juga boneka lo gitu. Ayo jalan nyari. Ternyata kata Ustaz Dudi Muntakin, kalau seseorang sudah dirindukan keluarganya, apalagi dia ayah dari keluarga itu ayah yang berhasil. Karena banyak ayah yang kemudian pulang, istrinya mendahului, nah abet balik. Kan geus dibere ongkos keurnya sabo, eta mah bahaya pisan. Ya, saya masih dirindukan istri, masih dirindukan anak. Udah apalun atuh kegiatannya lain ulin. Nyekie we. Mending capek ayeuna jeung capek engke mah. Apalagi ibu saya. Selalu nanya ke kru, "Epi gimana saya kan enggak pegang telepon. Saya enggak pegang Instagram sama kru yang ngendaliin, mata mah DM dari jawab tong nyalakeun urang. Saya enggak pernah bawa telepon ke rumah. Saya lagi melatih di rumah biar terjalin komunikasi karena dunia hari ini sibuk dengan ponselnya masing-masing fenomena setan gepeng yang membuat manusia jadi autis dengan keluarganya. Indungna main handphone, bapakna main handphone, anakna main handphone. Ustaz, ya gitu di rumah enggak pegang handphone? Enggak, saya mah enggak pernah bawa handphone ke rumah. Disimpan di mobil, kenapa? Banyak rahasia. Ya. Awas hati-hati, jadi hilang komunikasi. Maka mau Ramadan ini minta maaf ke anak, minta maaf ke istri, minta maaf ke suami. Sok jangan nunggu Idul Fitri. Kayak menyesal nama setelah salah seorang dari kita wafat. Percuma nangis juga. Budaya maaf-maafan teh. Tapi ibadah. Meminta maaf berat, jauh lebih berat memaafkan. Kenapa memaafkan berat? Bukan memaafkannya, melupakan dia. Kenapa harus dimaafkan? Tak eta nu beratina memaafkan teh. Mentak tong loba nyieun kasalahan. Gitu. Wal afina 'anil nas, maafkan. Maka minta maaf ke Allah, jarang mendoakan orang tua. Karena doa anak untuk orang tua itu diijabah.
Maka Ramadan syahrud doa, bulan berdoa. Terbukti ada ayat, kalau hambaku bertanya tentang seberapa dekat aku dengan mereka, fa inni qarib, maka mintalah. Tong ceceleuweungan taraweh teh, hindari masjid yang masih teriak-teriak ketika taraweh. Sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anutan, jadi dukeun ngerasa yang kerebek. Eh, di surat Al-Araf 105, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan handap asar DPDP sopan santun. Tonggo gorowokan, maya nabi dicabok tah. Aya nabi kitu teh. Nyenges tong sok nyanyahuanana teh. Salat tarawih bari siri seret. Oh. Itu rek sholat rek smackdown. Ayo Ramadan orang Cina sub Islam sapoe isukna keluar deui. Nah kok keluar deui teu kuat keur tarawehna cenah. Berat. Balik deui tapi aya orang Cina bedegong. Ah urang mah cenah mun asub Islam terus nyunatan budak rek nanggap taraweh cenah da rame. Sangana reog meureun. Hilangkan kesan-kesan buruk, benahi ibadah, bawa kalem, taraweh itu teriweh, sholat tenang. Kita yang diminati ketika taraweh nu gancang nu lila imam, dipegat Ustaz Evi, cek ibu-ibu teh, mana Ustaz yang imam, mana tuh jadwal saya, kelas kedeng, foto lila, strike, selfie lila, nah dia teriweh tuh, Ustaz, aku tadi buka kekenyangan, nah tuh merek, ayo was maragna bebejak. Tak usah rek imam dia tong dilatih. Kayak bere THR. Nyogok, nya kumaha abi we Bu? Nu unik nu beuki yasinan, sok maca surat yasin, yasina di bawah tarawih mah ngadat. Pas rakaat pertama Wailal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Koplok sih Ustaz. Kebenang diajak kompromi. Wal Qur'anil Hakim. Cece bijakan nga DKM tong diundang deh. Innaka lamina mursalin. Coret tina jadwalna. Pada orang yang tilu ayat-tilu ayat, Allahu Akbar. Gini kan ente. Dasar paranoid. Berburuk sangka we. Fakra matayassara min Al-Quran. Jangan jadi beban. Baca yang termudah dari Al-Quran. Tapi tolong ditingkatkan. Mending ngeselecek surat etadui, etadui. Rokaat kedua, kulhudui, kulhudui. Cik atau kali-kali ngimamante surat Al-Qalam. Ame ilmu teh nambahan, keimanan juga bertambah karena memahami makna yang kita baca dalam sholat kita. Wala takrubu sholat wa antum sukara, jangan sholat seperti orang mabuk. Kali-kali ngimaman teh tarawih teh Al-Qalam, bismillahirrahmanirrahim, nun edan nun Al-Qalam gitu loh lila bray. Allahu Akbar. Ustaz menang gitu. Taraweh ponok. Sa'anu nyarek. Yasin. Allahu Akbar. Terak mah. Cak Rasul. Fakra matayassara min Al-Quran. Baca yang termudah dari Quran. Tong jadi beban. Fatakullah mastatotum. Tapi ulah tasahul. Ulah terlalu diringan-ringan. Atau minimal per lima ayat. Inna Allah witrun yuhibul witra. Allah suka yang ganjil. Ganjilkan bacaannya. Yasin 85 ayat. Cukup untuk 11 rakaat. Yang cerita tahun kemarin di deklik. Jam 10 sampai jam 1 taraweh. Kalem weh. Baru dak jangan ada reg-deg caririk. Nyake di tato, kuna mana sholat taraweh jam urang cerik cangkul tadi. Cek Yana Umar mah kakara aing tad taraweh juga ke aslina naon lada aslina. Tapi kan ngena sama Umar sukan gua aing ajak deh barudak di Lembang. Nah, jadi isukna nagih sebulan tuh habis tuh sampai mau malam takbiran. Karena saya terangkan dulu, saya mau baca ini nih di rokaat
empat rokaan pertama. Terangkan tafsirna iya. Dinikmati bab indum, bab kematian, bab berbekalan. Terangkan di kalem be. Jam 10 sampai jam 1 cukup. Nggak tekudu ngus isa oai. Nabi mangan 3 hari nyontohan di masjid lagi takut dianggap wajib. Sok weleluasa mau ambil sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir menjelang sahur lebih nikmat. Aslinya maka improvisasi saja, jangan jadi beban gerak, biar terbentuk aroma biologis. Iya mau Ramadan taraweh, beres Ramadan taraweh, siapa rekamana? Nudipika cinta kualama ama yang kecil tapi nikre ngeri mirilik konsisten. Bukan besar ujug-ujug eureun tadarus tadi ayeuna geus teh khatam deui urang mah star deui ti Al-Baqarah deui teu kudu nunggu momen terjebak momen atuh kalem we jiga teh ngambang bangi jeung batu hancur nya ni risalah Ramadan persiapan apa yang kudu kita sudah persiapkan minimal ilmunya sudah dikasih tah yasir wala tu'assir basyir wala tunaffir permudah jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Minta dengan doa supaya takdir berubah. Sugandi bere kuota sisa usia untuk menikmati Ramadan yang akan Allah hadirkan. Sok ngadoa, tong PDT ngaliruan arisan paket. Emang rek kadahar. Eureunan ye nyieun ku semprit nastar. Nu karitu mesekan kacang teh eureunan. Ganti ku wirid. Kumamun maot kadahar moal geus ngaranyuk gamis. Nu kamari alus kene atuh meni kana baju wae jiga orai. Orai ge sok puasa mang. Tapi puasana untuk ganti kulit, tobal jelema nu puasa hanya untuk ganti baju. Cik anu baju wae atuh. Libasut taqwa, pakaian ketakwaan, fatajawadu, fa inna khairi jadi taqwa. Berbekalah, tapi sebaik-baiknya bekal naon? Ketakwaan lain baju taqwa. Keimanan diperbaiki kualitasnya, setuju? Kenapa jadi stres begini? Sudah pada makan belum? Makan dulu atuh biar siap menerima kenyataan. Udah ngopi belum? Nah, diam-diam baik. Ngopi dong. Ya. Jadi bukan Ramadannya, brother. Mun Ramadan datang rek naon? Rek 3 tahun kemari disambut ku pepetasan, ku mercon, ku kembang gedang, bat bento. Ayah kena nu inget bat bendo, berarti nge sekolah tuh. Ke masjid, mang, ke masjid. Makmurkan masjid, amalkan amalan masjid. Tadarus Quran, Rasulullah juara sedekahnya. Tapi Ramadan dijuara karena lebih edan di sedekahnya. Bawa makanan terbaik ke masjid. Wati mutoham tadhulul jannata bisalam. Kalau saya Ramadannya di Timur Tengah, orang berlomba-lomba membawa makanan ke lapangan, ke jalanan untuk menyediakan buka bagi orang yang saum. Ada hadisnya. Man fatara shaiman kana magfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang bersedekah dengan makanan untuk orang yang saum, sahur atau buka, maka Allah ampuni dosanya. Geus keuntungan deui we. Maka di Arab mah lamun buka waktu buka datang teh di jalan teh karpet makanan Timur Tengah. Urang balik di Arab praktek di Jungberung amparkeun karpet masjid di jalan. Cenu Elizabeth Goyobod rujak cuka sop buah kolek cangkaleng kolek sambe kolek peuyeum segala aya mie cilok cireng seblak ceker segala rujak cuka kerupuk mie segala simpan di jalan, alhamdulillah eueuh noel. Disangkana aing dagang. Cek si teh Ani teh ya, eueuh noel. Tulisan atuh bet bodo keneu puasa, isukna tulisan dicokot jeung karpetna. Di Indonesia mendah hese serba salah. Tak geus teu betah cicing di Indonesia yang balik ka Garut ge. Ya, yeah, so, risalah Ramadan tambahan ilmu tati ayeuna tah. Kumaha judul untuk minggu-minggu ini tarhib Ramadan. Tina naon? Sok, da memang kudu berbekal yang namanya ilmu biar ngangkat derajat. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah.
loba kasus-kasus lama yang kemudian jadi mitos. Keur puasa jadi ragu karena hitutna cai. Ustaz, kumaha hukum hitutna cai? Oh, anu hitutna cai dihukum caing teh. Lain saat keur puasa. Ai mane gawe atuh tiap hitut kana cai? Naon hitut jeung babaturanana tuh? Hitut jeung bukurna? Bisa jadi sih. Hitutna cai batal puasa, lamun geus hitut caina diambat dulu diuyuk. Aisia itu pedit-pedit teuing. Engko dikaluarkeun tapi diseseup deui. Mana teh era ku hitut ieu blok blok. Ya jomlower jomlower. Teh era ku hitut, hitut ada hitut aja ada yang nyium. Masa kamu enggak dicium? Mana teh jelema hitut? Cik atuh mikir. Henteu ya. Teh hitut emang bujur bisa nginum. Itu suara ya. Ngosok gigi bata cek sahiro ngosok gigi bata teh lamun odona ganti-ganti rasa terus sikatan diteleg odona diterei tongsoknya nyahuanan muntah nyaho terus eta cenasad ngorong batanya ayo korongna di opi mah. Asya mah kemana wae. Jadi ripuh puasa teh. Loba mitos misteri nu atos-atos. Tak kudu ngaji. Disuntiknya tuh batal. Tapi suntiknya memang beda-beda rasa. Strawberry, melon. Ayo gering mah tetap kudu puasa. Berarti disuntik teh gering. Nang tuh wajib puasa. Kodok. Muntuh mampu fit dia. Ayo nah hukumnya. Iji 84. Hukum puasa. Bagi yang kerja berat. Boleh mengkodok, mengganti. Atau kalau berat selamanya, jika ibu-ibu tiap tahun hamil, rek idah puasana. Ustaz, tapi mah tiap tahun hamil puasa gerabu nyin budak teh. Eureun. Jadi bisa ngasahan puasa Ramadan, nyusuan, we jeung nyusuan. Nyangges cicing kan aya na hukumna ge, fa fidyatun ta'amin. Fidyah we ku seukuran makanan kita. Nah, nanti kita akan kembangkan persoalan-persoalan ini. Di season kedua ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengalaman, ada pengamalan. Sok MC, biar lebih berkembang tarhib Ramadannya. Siap, kita langsung buka untuk sesi tanya jawab dari bapak-bapak dulu, mangga. Nama kan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana siapa Kang? Saya Akbar dari Cicadas. Yep. Mau bertanya Ustaz. Di dalam hadis ada yang mengatakan bahwa janganlah kalian berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa maka tenang, bolehlah tenang ia bacanya. Berpuasa. Abah tenang-tenang bacanya. Janganlah kalian berpuasa. Janganlah kalian berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan satu atau dua hari betul. Kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa. Oke. Maka bolehlah ia berpuasa. Siap. Nah, itu hadis riwayat siapa? Ini hadis riwayat Bukhari nomor 19 1914 betul. Dan Muslim nomor 1082. Kayak di Hidayat ih. Detail ya. Betul nah, itu. Kan untuk misalkan besok ada yang berpuasa Senin Kamis, apakah diperbolehkan atau gimana gitu? Oke. Biasa Senin Kamis kan? Insya Allah. Biasa. Udah jalankan. Yang jangan itu mau Ramadan menyengaja puasa untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, yang namanya jadi bid'ah, erek puasa star nyuri cetar, ah latihanah. Oh, puasa latihan. Beda kalau yang dawa menjalankan Senin Kamis, Daud atau ayam mubid yang tiga hari di pertengahan bulan itu masuk dawam kan weh nu paling penting sebelum puasa itu kodok bagi yang punya hutang tapi di sisi lain di riwayat lain Nabi menganjurkan perbanyak sholat saum sun supaya terbentuk alarm biologis ente sok ente kaget gitu si tubuh teh maka kata Nabi ada anjuran di hadis yang lain mah ayo urang makan lain
menggalakan saum sunah rek Ramadan teh, tapi botram. Ustaz, botram yuk. Naon ari ibu atelin saum sunah? Kan orang nek pre dahar sabulan. Pre berang hungkul bu, karena dahar wae teu bosan teh orok dahar. Jadi enggak ada masalah Kang kalau Akang biasa Senin Kemis, saum Daud. Lalu mendekati Ramadan, bagus jalankan. Malah Nabi menganjurkan. Tapi ulah menyengaja nutara puasa, tiba-tiba ngahajab puasa. Itu yang dilarang oleh hadis itu. Contoh, kersehat mah tara tahajud. Tuluy gering. Ah sian maot, tahajud ke gering maksakeun. Insya Allah geringna dililakeun ame tahajud tuluy. Ini masalah pembiasaan dan kebiasaan. Jalankan terus. Dan itu hadis sahih. Kalau Bukhari udah ngeluarin hadisnya sahih. Ya, kitab tersohi kedua setelah Al-Quran itu Bukhari. Ya, next ada? Oke, okay, dari ibu-ibu yang di sebelah sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu-ibu, tidak ada? Ada saya di sini. Halo. Ada yang mau ditanyain enggak? Kalau misalnya enggak, dia lempar ke bapak. Oh ya, sok. Kalau ibu-ibu belum ada, ikhwan juga boleh ngisi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mana ini yang nanyanya mana sebelah mana? Saya nggak mau ngobrol dengan yang ada wujudnya. Di mana nih? Oh di atas. Oke, okay. Ibu siapa dari mana? Daya. Oh di tukang. Sok pula anggap ya kaciri lah. Gini Ustadz, saya mungkin ada yang apa beda dari tema mungkin ya. Cuma saya pertanyaan gini, tadi dibahas sedikit tentang maaf kepada orang tua ataupun siapapun untuk membersihkan hati menjemput bulan Ramadan. Gimana kalau misalkan kita mau meminta maaf pada seseorang, tapi bentuk maafnya itu kita harus ceritakan maafnya apa, atau hanya sekedar saya minta maaf apabila saya banyak tuh. Soalnya gini, kadang-kadang kita mempunyai merasa gitu ya, merasa berbuat dosa sama seseorang, tapi kita sudah meminta maaf terlebih dahulu, cuman kita tidak menjelaskan apa isi dari maaf tersebut. Mungkin itu Ustadz kurang lebih, mohon maaf kalau keluar dari materi. Gak apa-apa keluar dari materi, yang penting dari dalam perasaan ya. Aduh. Bu, tidak harus dan tidak mesti setiap kita minta maaf mengulang kesalahan yang kita lakukan kepada orang yang kita minta maafnya. Cukup ya, dan mereka juga merasakan meureun kenapa kita minta maaf, dan tidak harus membuka aurat lagi. Ce, hampurana bising dengarana ngejelema. Pernah kasih geng, ka inggeng-inggeng, ka gedag, ka oyag-oyag, ka sebat, ka sabit, ka sebut, ka sabet-sabet. Ya, kalau ada lidah dari kata-kata yang tak terukur, kan pasti kita mau rek Ramadan atau rek lebaran namanya. Maafkannya cina, dah berita jelema, dimaafkan tuh cek. Baik tuh dimaafkan, yang penting abis minta maaf. Tidak harus mengungkap kesalahan saya apa nanti, justru lebih berat memaafkannya karena mengulang rasa sakit yang pernah diderita karena perbuatan kita. Cukup maaf ya atas hilap yang pernah kuperbuat, memaafkan enggak? Kalau ibu sudah meminta maaf lalu tidak memaafkan, urusan dia dengan Allah, kenapa tidak memaafkan. Jadi tidak harus membaca kronologi kenapa kita harus meminta maaf dan apa sebab kita meminta maaf, nantinya terulang lagi auratnya ya. Makanya saya katakan memaafkan itu berat, meminta maaf berat, tapi jauh lebih berat memaafkan. Kenapa memaafkan berat? Karena mesti melupakan. Kenapa dia harus dimaafkan? Sekarang yang minta maafnya mengulang lagi ucapan itunya. Kan aya nu cara memaafkan teh ya. Oke. Aku maafkan kamu, tapi aku mohon aku enggak mau lihat muka kamu lagi. Pernah? Nyangis gugu we tosok nemongan deui, nemongan deui. Jadi yang utah. Kamu tuh gimana sih? Udah aku maafin, tapi ayah deh. Hah, saya mah nyolokan. Jadi ibu gak mesti repot. Sudah, kewajiban ibu minta maaf. Urusan ibu tidak termaafkan. Biarkan Allah yang memaafkan ibu. Lalu urusan orang yang tidak memaafkan ibu, biarkan urusannya sama Allah. Itu contoh yang lain, biar masuk.
Oke, saya ada di belakang. Jadi kalau misalnya dari yang belakang ada yang mau bertanya, silakan. Kelamang, kalau cantik jangan beres jadi. Oh, jadi betul. Contoh, contoh. Siap, siap, siap. Saya maafkan. Karena ini bab maaf. Ayo jelema buka hutang, si mangge tak nyem duit. So, mengingatkan orang ngomong sekali ngomong nyem duit. Bere. Tiba-tiba telat bayarna teh. Heh, ditagih ngahindar. Urang jadi era tiap pagi pajarkeun lagi. Angges bebaskeun. Dia sama saya beres urusan, tapi sama Allah belum. Kenapa si Ustad ngabebaskeun hutang maneh? Allah yang paling tahu alasannya. Apa memang niat teu mayar hutang? Apa memang niat memang boga niat mayar tapi teu boga? Itu nanti negosiasinya sama Allah tak eta beratna teh. Maka kenapa orang yang memaafkan buruhna surga? Karena tidak sesederhana itu bicara maaf memaafkan mah. Butuh keikhlasan yang ekstra. Maka belum ikhlas kalau masih sakit, belum sabar kalau masih berat. Perlu ilmu yang dalam ya. Semoga ibu termaafkan kesalahannya. Sok MC, sudah saya maafkan. Amin. Sekali dihapunten Ustaz. Oke, dari bapak yang sebelah sana silakan. Nama sama asal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian dari Buah Batu. Ustaz mau nanya, kalau sebelum puasa biasanya kan suka mandi dulu ya. Oh ya, Mas. Nah itu ya, adus. Adus. Itu wajib atau gimana, Ustaz? Oke. Okay. Terima kasih. Enggak ada kewajiban untuk berpuasa mandi. Wajib mandi mah kernu junub. Enggak ada, itu mah ritual Hindu Buddha di Sangsakerta. Jadi di India itu kalau mau upawase itu bahasa India, bahasa Sangsakerta. Da puasa mah beda sebenarnya mah, sauma bukan puasa. Soma ya sumu sauman amsaka yumsiku imsakan muncek nahu sorop mah. Saum itu menahan. Cuman bahasa kita miskin. Saum diartikan puasa. Puasa mah upawase. Upacara menyiksa diri dengan mengosongkan perut, tidak minum berbulan-bulan tanpa sahur dan buka puasa wisol kalau Islam sudah diharamkan. Untuk tapa berata di pinggir sungai Gangga. Tak sebelumnya teh ritualnya teh mandi dulu. Itu mah mitos. Rasulullah matak sahur dalam posisi junub. Rasul mandi bukan untuk saum tapi untuk sholat. Faham? Jadi nggak ada upacara keramas. Eta mah ah sponsor pabrik sampo weh. Mandi marek sholat mang. Itu pun kalau junub kitanya. Nggak ada, nggak ada. Kuramas itu saya baca di buku Parasit Akidah Profesor Dr. Elmar Sedek. Itu kuramas itu kaitan dengan upawase yang dilakukan orang-orang Hindu dan Buddha. Kalau nggak junub mah ngapain? Nyayak mandi mah mandi ya. Itu daripada arate ngan ulah diniatkan mandi adus karena puasa. Nanti jadi ibadah baru seakan-akan satu paket mandi itu dengan ibadah saum. Ini jadi bid'ah nantinya gitu. Jadi gak ada pak ya, rek mandi mah mandi we. Ulah ngomong ke di masyarakat namang teu mandi kusadepi dicarek lain deui masalahna eta taklid eta mah mengikuti suatu perkara tanpa ilmu. Oke nek sok puas-puasin tanya jawab lah ya mah ya. Oke sok kumah MC lah. Di mana mikna sok menurut tukang sok di luhur ada dari atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok lebet. Timanten. Siga nu punten yo. Sok kalebet teh kalebet. Anggo senalna. Bade naros naon? Pak Ustad. Ya. 2 tahun kapungkur, mama teh nikah. 2 tahun kapungkur. Tapi teh waktu ka murangkali sang keluarga. Kumacana? Teh tong caketing teh tenang tenang. 2 tahun kapungkur abdi teh nikah mama, tapi mama nikah deui. Mama teh nikah. Oh si mama nu nikah deui. Iya. Eta teh terus nikah eleh ku mama tuh. Wah, terus yang jadi masalah apa? Tapi teh waktos ka murang kali sang keluarga. Terang-terang teh pas tos. Tapi mama tidak pernah pulang ke keluarga. Teu waktos. Hah? Dewa, oh
2 tahun kapungkur mama nikah, tapi nikahnya teu wawartos ka keluarga. Nya sareng urang kali terang-terang teh pas 2 bulan tos nikah. Oke. Okay. Bokap ka bumi nyanak suamina. Oke, okay. Terus? Di pihak anak teh kan pasti teu enak hati. Ditikahkeun teh pasti teu nyanak non? Ih. Oh, gimana menawa? Budak tuh. Oh, anaknya enak hati. Oh, oke, okay, terus? Pasti ada perasaan sakit hati kan? Oke. Okay. Udah mencoba buat mengikhlaskan, udah memaafkan, malah sampai membasuh kakinya. Maafkan gitu jika kita kemarin-kemarin ada salah sama mama. Tapi setiap kali melihat wajah bapak diri kita kok kesuat hati gitu. Gitu. Panas, panas. Terus? Malah sampai sering almarhum bapak datang ke mimpi gitu. Seperti memberikan isyarat bahwa bapak tiri itu teh enggak baik buat kita. Siap. Apakah itu sepertinya kita tidak ikhlas memaafkan mama atau gimana? Siap. Oke, okay, paham teh. Si mama mana ya teh? Teh aya. Dia gitu. Teh aya. Kenapa mama teh kawin teh bebeja? Si mama berarti udah punya anak. Berarti posisi mam. Ini secara objektif dulu ya. Janda itu boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Maka si mama waktu itu menikahkan diri tanpa memberitahu, berarti si mama teria. Karena ini ibadah. Aslina, ke hukum ya, tong heureuy. Nah, tiba-tiba si mama datang mau salaki. Budaknya kaget. Mama ieu saha? Bapak mana nu anyar? Tiba ada anaknya teh, mama sampai hati ya, mama nikah nggak bilang-bilang, kenapa nggak nikah masal sama aku? Emang urusan kolot nggak jadi takdir. Jadi kenapa sakit hati? Aih hati nusaha. Bersyukur si mama selamat deui teu jina. Tapi dah ustad tuh mere nyaho kan etanges nyaho. Seperti yang memihak ke mama ya. Nah kan pertanyaannya kembali, bagaimana itu teh termasuk yang ikhlas nggak? Tidak ikhlas karena tidak paham. Ini kan sudah terjadi. Maafkan saja, mama punya hak hidup untuk menikah dengan siapapun. Walaupun tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Ya, yeah. Right? Jadi teteh lepaskan saja, akui saja. Tapi ustaz hawana tiap ningali bapak tere, hawa teh panas. Kemudian bapak terena sok dagang kompor gas. Ya teteh mawa es lah. Tiap ningali bapak tere eta, tembakan es. Tau nyiksa diri teh, takdir, sudah senyumi aja. Kejamnya bapak tiri tidak sekejam ibu kota. Lu senyumi weh, panepangkeun abi putra bapak nu enggal. Sama ibu-ibu juga, kalau ketemu suaminya di jalan, di mall, bawa anak laki-laki atau perempuan, tanya si ikhlas. Yah, budak saya tak? Budak ayah nu ti Tasik, alhamdulillah. Nu ikhlas mah apa sih? Alhamdulillah, boga deui budak teu kudu ngajuru. Tepangkeun ya, mana istri ayah nu ayeuna? Aya cakar siapa? Jadi di sini pentingnya tauhid. Nah itu teteh penyakit hati yang tidak ridho menerima takdir ilahi. Seperti kenapa wafat mah nggak protes? Karena yakin itu keputusan Allah. Menikah jodoh pati bagja cilaka itu pun takdir dari Allah. Kenapa sakit hati? Maka ketika hati sakit minta hati yang baru ke Allah. Ulah ngukut hati wainu eta penyakitan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit hati dengki eta teh. Si mama senang bukannya bersyukur, alhamdulillah ada yang menanggung jawabi, alhamdulillah ada yang menafkahi, alhamdulillah ibuku punya status. Tah eta ustad teh bebeja, terus membeja rek naon, rek mantuan jupa-jupa, rek mantuan baso tahu. Geus cicing geus ka Allah dimudahkeun, tayana mama balik tah sah. Eta bapa maneh walaupun tiri tetap harus dihormati dan hati-hati we aurat ya, sing bapak tiri mah bukan mukhrim sebetulnya mah, mukhrim teh jeung indung urang gitu ya. Oke, okay, next sing soleh ya teh ya. Jadi mun teteh yang cager nyari hatena kawin juga si mama tong bebeja. Bangga mama kawin teh bebeja, abi gak bisa kawin teh bebeja, tah salah ki abdi entong kudu bebeja budak mah.
karena perlu perwalian kan ya. Oke, next, keren pertanyaannya. Sok kuma MC lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada yang mau nanya satu lagi di atas boleh? Boleh. Oh iya, terima kasih. Oh iya mah MC di luhur. Besok lah. Sok rek nanya naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siapa dari mana? Mohon maaf Ustaz, saya minta disamarkan namanya karena saya mau bertanya tentang paman saya dan paman saya datang di sini. Gitu. Oke. Siun. Sok, saya jaga kerahasiaan namanya. Oke. Tenang, tenang. Jadi gini Ustaz, paman saya masih muda, masih kuliah. Ya paman saya punya pacar. Jadi saya ingin mau bertanya hukumnya orang yang pacaran tapi dia berpuasa. Gila, mama saya masih muda, mama saya masih kuliah. Ada kaitan. Oh, paman. Man. Paman saya masih muda, paman saya masih kuliah dan paman saya pacaran gitu. Iya, Ustaz. Oke. Jadi saya mau nanya hukumnya orang yang berpuasa tapi dia pacaran. Kudu dipisahkan. Punten ya paman. Kenapa? Punten paman. Apa cina? Oh harus diapakan? Oke. Okay. Ya kudu dijamin lah masalahnya. Mana pacaran, mana puasa. Pacaran namanya nggak temenang. Ayana puasa ngabuburit bari bobogohan. Maka kata Nabi banyak orang yang saum hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Meren saum nukil ngabuburit bari ngadar kuaci. Burit nama nepi, maghrib nama datang tapi tidak berkah saumnya. Ibaratnya saum tapi teu salat, juga make baju teu dicalana teteh. Nah ieu harus diapakan antep we teh engke maot. Bobokohan awet temenan komo di bulan Roma. Ini pesan Ramadan dalam banget. Ayo diharamkan bulan Ramadan teh nu halal nu haram. Daya nanya can imsak minum menang ya. Wow rasaan. Rasanya tertinggal. Nah nu diharamkan bulan puasa teh nu halal. Nah yuna nu haram we komo temenang, nu halal we temenang, komo nu haram. Ada ayatnya wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Puasa mah hak, bobogohan mah batil. Cukurangnya kawin heula amengke bobogohana bulan Ramadan ngeunah tajiana langsung kikituan. Eh nah saha nu nyarek sadaik mandi nah ah kan kita pengantin baru tajilnya gitu ya so tapi sholat maghrib hula ya daripada bobogohan itu jelas tayatan yang dimaksud ila juwal atos kata Nabi kecuali lapar dan haus saja bejaan teh temenang gitu paman ya angkel no no what what. Tidak apa-apa batuot-wotan, cuman apa-apaan. Oke, okay, next, nu deket lah harusnya okay. Lah. No. Dua pertanyaan lagi. Oke, okay. AA yang pakai baju merah boleh berdiri. Nama sama asal ya. Oke. Okay. Nama saya Sandri, Kang. Siap, Sandi non, Morse, Sandi non. Sok direk nanya non. Ini Kang, untuk ini masalah kodo ya, kita kodo, kan okay. Masih ada tabungan nih. Kodo kita puasa bulan tahun kemarin itu kita masih ada tabungan misalkan kita batal 10 hari ini can kegantian belum kegantian nanti ternyata pas bulan puasa sekarang kita batal lagi nih akumulatif atau kita meneruskan yang ini aja yang bulan puasa ini gitu dan maksudnya sama gitu ya maksudkan ya 10 tahun kemari nah tahun sekarang batal lagi 5 diniatkan tahun sekarang ya, mau batal kelo batal wae niatan halus terprogram hidup teh ya maksud siap jadi maksudnya apakah kita mengkodo yang 5 atau menjadi 15 gitu karena siap. Teman-teman banyak yang seperti itu gitu
Ya, okay. Terima kasih. Ini perwakilan dari komunitas suka batal ini. Karena teman-temannya banyak yang seperti itu, termasuk saya. Oke, okay, duta besar. Saya jawab pertanyaan Anda. Ngaran utang mah kudu dibayar. Maka tadi saya ingatkan sebelum Ramadan datang baru ga utang buru-buru bayar. Umur masih ada. Yang kemarin belum terbayar, ya bayar tahun besok. Tapi tiba-tiba batadi nyanam puyak hutangna. Ya kudu dibayar, Mang. Malah ada masalah yang ekstrim. Ustaz bohong, hei. Jumlah batalnya seberiji. Parah. Maka ada hadis. Barang siapa orang yang saum lalu batal tanpa uzur, Allah menyatakan, Rasul menyatakan, diganti ku saum puluhan tahun ge moal kabayar, kudu tobat mang. Di dieu mah leuhung, rada apal kene jumlahna 15 hari. Batalna kunaon? Eta juga jadi pertanyaan. Kodo we, tapi saya keburu kaliwat, keburu datang di Ramadan, siga nu hamil wae di dinya mah. Isuk narek batal deui coba diniatan coba. Kumanya hutang mah bayar sejumlah yang kita ketahui dan kita sadar bahwa hutang kita segitu secara normatif. Tapi tong kikituan wae mang pamali. Nya niat wae batal wae diniatan. Ya, nyangges lah bayar wae. Ya. Tapi ulah kikituan wae bertaubat ah pamali. Oke, okay, next satu lagi. Yang satu lagi ada tadi duluan Kak Ustaz. Sok. Oke. Okay. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana jika kita sedang berpuasa terus kita tidur siang, ketika tidur siang kita mimpi basah, apakah kita batal puasanya atau lanjut? Siap. Yang pertanyaan kedua, ketika kita sholat, ketika kita ketinggalan Al-Fatihahnya, apakah kita sudah termasuk masbuk? Terima Siap. Kasih Ustaz. Oke, yang pertama dulu. Ketika berpuasa, capek, sare, ngimpi, basah, ayo sare. Besar di kamar mandi itu. Jadi basah. Bukan yang itu Ustaz, saya paham. Saya pernah mengalami di masjid. Kebujang, malah. Ini masalah fikih ini. Sare, ngimpi gelut yang mau. Bituban batal tetap ente asal tong dihaja aing ngimpi dihaja teh dan anu batal mah kieu kamari ngimpi cek susah teu batal isuk sare di berharap di ya Allah ngimpi nu jiga kamari teh mah geus batal dina ngimpi na ge kieu eta mah bonus teh ti Allah mandi we keur salat mandi ge teu batal kecuali menyengaja membasahi diri dengan finishing on hand. Ngabuburira. Nyoglas. Bari ngabayang-bayang. Sehingga terangsang dan keluarlah. Ini masalah fikih harus idhar. Ternyata batal mah karena unsur disengaja dan diniati. Ari kitu mah bonus. Seti Allah mantak anu can mawani kawin tong riweuh. Minta ngimpi we mah peuting. Teu kudu ngaresikoan modal sampo unggul teu capek mah beda rasana. Jadi yang satu enggak batal ya. Yang penting enggak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, Ustaz, apakah hukum salat tidak sempurna Al-Fatihahna? Contoh, saya kaberangan ke dia salatna geus maca di rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Sudah ikuti saja ida ju'ilal imam liutamabih, ketika imam diangkat ikuti saja sedapatnya. Terus Ustaz rokaat keduanya kuma tidak sempurna Al-Fatihahnya, ada hadis sahih dan sharih la sholata liman la wudu'a, tidak ada sholat kalau tidak sempurna wudunya, tidak sah. La sholata liman lam yakro bifatihatil kitab, tidak sempurna sholatnya kalau tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Yang disebut Al-Fatihah tahu enggak? Sab'ul masani, sab'ul minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang menurut Al-Quran. Jadi sarebu, sarebu itu mun kurang 50 nyantuk 850 itu berarti kurang gocap tangan. Jadi tambah satu rokaat pun pahala yang tadi tidak Allah kurangi. Maka kata Nabi ketika ada sahabat tergesa-gesa sih tinggalin rokaat, kalem weh, ikuti sedapatnya.
ketika imam atahiyat, atahiyat. Jadi sempurna satu rokaat teh menurut satu pemahaman kalau sempurna Al-Fatihahnya, dan tidak harus disusul. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita baca surat. Nanti kalau imam salah baca surat, siapa yang benerin? Kan kitanya lagi Al-Fatihah. Selama imam diizharkan, dengerin saja. Kecuali salatnya sir, itu mah improve. Ya. Karena waladolin dalam Al-Fatihah imam, kemudian makmum aminkan, itu teh setuju, yang setuju rapat deui. Ya, yang paling aman tambah satu rokaat, karena kita masbuk karena kekurangan kesempurnaan bacaan dalam apa? Tiha. Masih ada 10 menit deh sebenarnya, sok dua pertanyaan deh. Oke, di sebelah sana ada AA yang pakai peci hitam, silahkan. Punten ya. Assalamualaikum Tad. Salam bro. Mana tuh bro? Bro. Saya Arifin Tad dari Sumedang, transit di Batu Nunggal. Oke. Langsung di Sumedang aja. Nah aja. Juara. Saya tahu tuh mau bertanya masalah sholat. Masalah apa? Sholat. Sholatnya lamun misalkan kita sholat kan biasa husu kan, sholat husu terus merem, tak eta teh aya ngasahkeun sholat atau kumaha? Cik tuluy kan MC teu kadenge, geus teu moal tahu ngomong teu jelas tuh. Itu Sumedang kudu moal tahu, karena Sumedang itu kota pengetahuan. Sok mang kumaha cenah ya, maksudna? Kalau sholat sambil merem gitu tad, kira-kira sah atau tidak gitu? Nah abad purung balikin deh, kenapa sholat anda merem? Ya kan biasanya di samping saga dicabak lah, mun sholatnya kan kadang gagaro kalau kumat. Oke. Sedangkan kita kan gagal fokus. Kumat karena supaya gitu. Sholat kita teh khusyuk. Jadi kan okay. Merem salah satunya kan gitu. Siap. Kalau Rasulullah mah memakruhkan sholat sambil merem, malah di sunnah Rasulullah di kaifiat sholat Nabi kan. Kaifan usolli ya Rasulullah, bagaimana kami harus sholat ya Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah bagaimana engkau melihat aku sholat. Sholat Rasul enggak pernah merem. Rasul menganjurkan fokuskan matamu ke tempat sujud. Kurang masuk ngider panon teh. cucunguk ngaliwat. DKM teh kumaha teh. Cucunguk wae ka masjid. Kadon cicingnya cucunguk teh. Keur sujud beunang koing tanggarakeun. Tanggarakeun. Mani cucunguk. Ngaganggu kahusuan beureum we. Asup kana calana. Entong mang, fokus ke tempat sujud, malah ada ancaman berat. Kalau matamu sedang sholat kemana-mana, kalau Allah berkehendak Allah cabut penglihatannya. Teu sopan atuh, fokus ke tempat sujud. Mata di masjid-masjid yang ada kalender tuh kurang disunahkan. Rasul nggak suka sholat yang depan bergambar karena mengganggu kefokusan. Toko emas menyediakan. Kiaing mun kawin meuli emas di toko itu. Tapi ya nama rame maca bacaan sholat. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana hukum merem dalam sholat, kurang dianjurkan. Nggak usah deta nu gigirin gak garo wae nyantep we. Saya terek sholat terek ningali nugagaro. Nah eta beratna sholat emang. Maka ayatnya yang ini biar lengkap datanya. Wasta'inu bis sobri was sholat. Jadikan sabar di dalam sholat, sabar dengan sholat. Itu sebagai media meminta tolong kepada Allah. Tapi dijelaskan di dinyawai cek Allah na. Inahala kabiratun. Itu berat. Nggak bakalan kuat. Biarin aku aja. Inahala kabiratun ila alal khosi'in. Anda butuh arti husu. Ayo husu naon. Lain teka dengena naon. Lain teka cirina naon. Husu ma'aladzina yadzununa annahum mulaku rabbihim. Wannahum ilaihi turja'un roji'un. Husu itu sadar kita sedang berhadapan liko dengan Allah. Dan kita akan kembali dengan sholat itu. Kepada Allah. Maka Rasulullah mun aya sholat. Domba ngaliwat rapatkan dengan tembok. Karena tidak sebagus ini masjid zaman Nabi.
Terus ada cucunya naik ke ruku, simpen heula atau ngabong-ngabong Nabi husu. Incu teh ngagoda wae. Turunkeun. Pertanyaannya, Nabi salatnya husu enggak? Tah husu Nabi mah kitu, tong nuduh Nabi teh husu. Matak solu kamaro aitu muni soligi. Pelajari kaifiat salat Nabi. Itu ribu salat teh. Ya, tidak boleh orang serta-merta di depan yang salat ngaliwat. Itu ancamannya mati Yahudi atau Nasrani. Mata mau ngaliwat ke hareup we. Maka perlu ada sutroh, batasan garisan. Mun saya sajadah kan ieu mah ya batasan. Simpen we dompet. Lah ieu tempat batasan sujud urang. Dicopot dompetna. Ya. Jadi mang teu kudu riweuh peureum. Geus tungkul beres eta ge sunah. Tong ngider deui. Ieu mah salat teh. Tungku-tungku dagogoda teh aya deui. Daun hiber. Tai daun. Kejauhan mah juga daun tapi koneng. Tai Allah. Tapi juga daun euy. Sami Allah. Goblok tai aya dauna. Balik deui kana tata cara salat Nabi. Fokuskan matamu ke tempat sujud. Set. Dah. Kitu tah nyudut nyiku. Oke? Next, satu lagi. Oke, yang terakhir di paling dekat aja. Sok, yang terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami Abi, Ari Firmansah, di Tasik. Siap, di Tasik, Titanic. Sok, pin, buruk, pin. Misalkan kita menuju sholat berjamaah. Nah, iya budak, Ari menuju, nanti. Mota sebalik mapa di payunan, kumaf. Sebalik lompatan. Kan gencang teh ngomong jadi orang kadengnya anu bener yo segar rapper dirinya mah tad urang kan kesolat cik MC ulangi pertanyaanna naon si Arifin mah sebalik. Jadi kalau misalnya ada anak kecil lari-larian di depan yang udah sholat gitu. Lulumpatan. Lulumpatan mohon. Terus orang sebagai ya yang lagi sholat bagaimana ke anak-anak itu gitu. Kalau misalnya melangkah di depan yang lagi sholat terutama kita. Bokem dempet. Ke sholat ayun cici. Si anak saya. Nah ini DKM yang harus bijak ya. Saya suka ngomong ke DKM, Pak, bukan tidak boleh anak kecil ke masjid. Di saya paling rudet mensolat lima. Selip-selip baru dah. Jintong dibarengkan budak makan hurih. Hurih. Diselipkan wae lengan namain. Disangka orang membaturannya padahal ngodok orang. Ya. Ini mah kebijakannya DKM. Tapi ini terjadi Ustadz, lulumpatan. Ya, entong gak guda. Dan setan mah mun urang keur salat, endrep kana naon we. Aslina. Ya, makanya aduh kudu ekstra khusus sholat mah kudu aman daripada godaan penglihatan pendengaran maka berat husu itu apa itu husu alladzina yadununa annahum maka Nabi saja berlindung daripada hati yang tidak husu Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha penyebab husu itu penyebab tidak husu itu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka insya Allah ilmu ini bermanfaat sehingga kita menguatkan kehusuan dan pola ibadah kita lebih khusyuk dan lebih serius kepada Allah. Yuk doa untuk menyambut Ramadan nih. Yuk biar Ramadannya signifikan yuk ikhtiari dengan doa. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Salimni. Salimni. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Li Ramadan. Untuk Ramadanmu wassalim dan selamatkanlah Ramadan Ali Ramadanmu untukku wassalimhu dan selamatkanlah ia amalan-amalanku minni dariku mutakobbalan menjadi amal yang diterima Arab dan Ugo Allahumma salimni li Ramadan wassalim Ramadan Ali wassalimhu minni mutakabbalan ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan dan Ramadanmu untukku dan selamatkanlah ia amalan-amalanku
di bulan Ramadan menjadi amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, saya mohon maaf atas nama pribadi Evi Effendi dan keluarga yang di rumah, walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Monde. Ya, selamat mengucapkan menjalankan ibadah puasa 1439 Hijriah 1439. Semoga ibadahnya diterima Allah. Kulo kali ada astagfirullah wa lakum wa puminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.